dimiliki oleh Verseper, di mana goyang-goyang yang pertama kalinya dilakukan oleh Aldo. Lini bertahan harus bekerja maksimal, baik pas 1-2 saja di daerah pertahanan sendiri dilakukan pemain nomor punggung 4. Ada kembali jatuh bangun, Evantes berikan wale wasit, peluang emas diraih oleh kesebelasan pemain nomor punggung 9, ada Diki tadi, namun marking yang terlampau ketat juga dilakukan oleh Geno, langsung menuju ke jantung pertahanan. Sayang terlampau, siap-siap Geno sudah melakukan ritual ayama. Ayo Pak Geno melakukan shooting, ada lagi-lagi terbang Pak Superman. Penyelamatan dilakukan oleh Steph, maksud kami pemain nomor punggung 2 tadi, berlahan tapi pati ada ikhlas, namun marking yang terlampau ketat dengan skill individu Andrigo Sutiate. Namun Pak Garba Biansa akan mencoba keberuntungan terjadi ke belum lihat. Ape yang sangat berani meninggalkan posnya gagal dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Lagi-lagi headingan, oh my god, menjadi tembok raksasa Kurnia Sandi, bergantung putaran peluang emas. Oh my god, tangkapan mudah saja dilakukan penjaga gawang Pratana, ya Pranata, ya Pranata nampaknya. Penyelamatan dari kaki ke kaki dilakukan kapten kesebelasan, ada Pali berkolaborasi dengan Berto. Kembali Berto umpan terobosan terhadap Ali Solo, on the record. Kembali masih bisa Yunus, akankah goyang Gumbang sudah dakongkan, bahkan goyang Gisel Anastasia. Kembali Yuyun, kembali Bebe, on the record. Terlambat sedikit saja Yuyun melakukan tembakan ala Ferdi Sambo, gagal dimaksimalkan dengan sebaiknya, padahal Yunus sudah melakukan umpan remote control yang sangat manja tadi, lakukan oleh Diki tadi, namun skill ini video anjay juga dilakukan oleh Budi, berlahan tapi pasti nampaknya Budi yang sudah percaya diri meninggalkan posnya, berkolaborasi dengan Aldo, mengurung habis-habisan kesebelasan dari Kurnia. Pemain dengan skill individu kelas dunia ini, bahkan skill individu tingkat dewa, banyak Yuyun berkolaborasi dengan Yus. Oh no my god, terlampau melebar Ari Solo, sayang sekali terlampau teganya umpan daerah dilakukan oleh Geno. Kodija saja, namun performa, oh no my god, tarikan dan memiliki peluang emas tadi, kembali ke langsung kejar. Oh my god, ya terlambat sedikit saja, ada Pepi, ya Depi maksud kami, melakukan potongan serang tadi, namun terjatuh bangun nampaknya kesebelasan dari Persever, umpan cepat langsung ke jantung pertahanan. Nah, akankah Yunus bisa melewati Aldo, umpan langsung ke jantung pertahanan, namun sudah keluar penjaga gawang yang sangat luar biasa, langsung ke jantung pertahanan Berto yang dituju di sana. Berto, terlambat sedikit saja Berto untuk melakukan sapuan, sayang sekali tabrak Yuyun, namun Depi tidak terprovokasi. Kembali ada ikhlas melakukan umpan daerah langsung ke jantung pertahanan, mudah saja dipatahkan, dilakukan pemain nomor punggung 4 dimiliki oleh kesebelasan dari Persever, yaitu Arif, dan Arif lagi yang harus bekerja maksimal. Skill individu akan oleh Berto, berkolaborasikan Fadli, lagi-lagi jatuh bangun nampaknya Fadli. Oh no my god, lagi-lagi Fadli, pemain yang setuari pada pertandingan kali ini, namun belum bisa melakukan tembakan gas air mata. Yunus yang dituju di sana, ataukah ke pemain nomor punggung 15, ada umpan daerah dilakukan pemain nomor punggung 8. Oh no my god, lagi-lagi menantang Matoari, itulah yang dilakukan oleh komentator tadi. Akhirnya Erwi melakukan chop. Ada Berto pemain nomor punggung 10 berkolaborasi dengan Ape, come on baby Ape, namun terlampau rapat pertahanan dimiliki oleh kesebelasan dari Persever. Kembali gelap ya, menyerang habis-habisan, ada Jarot kesialan yang terperlu, umpan tega dilakukan pemain nomor punggung 11, ada Diki di sana, come on baby, oh no my god, Diki ayamah, ayo pa, miskomunikasi terlampau terbalik yang sangat berbahaya dilakukan oleh Ari, come on baby Ari, oh no my god, Ari, sudah Ari, oh, tembakan on target dihitung putra sudah dilakukan, headian dan kolapan, namun masih bisa digagalkan pemain nomor punggung 4 Ari tadi. Kembali shooting, oh no my god, bypass 1-2 saja dilakukan, bermain poli nampaknya engkau. Kembali, oh no my god, peluang emas sudah di depan mata, tembakan Ferdi Sambo yang berkolaborasi dengan pemain nomor punggung 8 Erwin yang dituju di sana, gagal dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya, lakukan oleh Ari berkolaborasi dengan Berto. Berto yang sudah bertukar posisi sebagai sayap sebelah kiri, bermain serba bisa juga nampaknya Berto, dibantu ada Geno di sana, di mana Geno sebagai jenderal lapangan tengah berkolaborasi dengan Aldo, perlahan tapi pasti mengurung nampaknya, lagi-lagi Geno, oh no my god, ditutup ruang tembak oleh lini pertahanan Oki dari Arif tadi. Ya kembali peluang emas, sayang sekali terlambat Yunus, sudah ada di kotak penalti, sudah dilakukan, namun terlampau mudah saja digagalkan oleh Ape berkolaborasi dengan ikhlas. Berto harus mendapatkan bola di daerah pertahanan sendiri, sementara Ari sudah membangun serang, namun ditempel dengan sangat ketat pemain nomor band, sudah bersiap-siap. Oh no my god, sudah dilakukan Berto, oh no my god, ayo mayo pa, umpan yang sangat wow dilakukan oleh Berto.
umpan daerah saja yang sangat cuek dilakukan oleh ikhlas berkolaborasi dengan Budi. Budi tidak terburu-buru memaksakan diri mudah melewati salah satu pemain dari Persepsi langsung ke jantung pertahanan skill individu anjay dilakukan. Oh, tembakan flexing yang sangat satu pemain dengan performa terbaiknya bisa bermain di atas, bisa bermain di bawah, mirip yang dilakukan oleh Gisen Anastasia. Saya berbunyi peluit wasit bertanda kipu babak pertama Uni usai. Skor sementara masih 0-0. Sisi dari Arif, pemain nomor punggung 4 yang harus bekerja kembali ke lapang pertandingan. Tentu saja doa Iki dan juga Paris, pemain nomor punggung 15 belum Yunus dan juga Yuyun Predator diharapkan oleh kesebelasan. Peras air mata langsung ke jantung pertahanan dimiliki oleh Setiung Putra. Apakah bisa dimapakan dengan sebaik-baiknya? Namun balik yang sangat terdam dilakukan oleh Yuyun. Oh my god. Namun performa yang sangat tangguh dilakukan apa membangun serangan ada Erwin tadi, sayang sekali out and in flyer nomor 80 pasal from Persever. Thank you. Ya, terjadi pemain nomor punggung 18 dimiliki oleh kesebelasan dari Persever. Umpan daerah dilakukan oleh kesebelasan dari Sitiung Putra. Ada ya Arif yang sudah bertukar posisi di kipok babak kedua ini berkolaborasi dengan Berto. Tidak dibantu ada Arif. Oh my god, pemain cantik secantik sehari ini dilakukan. Oh my god, sayang. Gagal dimaksimalkan dengan sebabnya Oki Oindra. Dilakukan oleh kesebelasan dari Persever. Umpan terhadap pasal tadi yang dilakukan oleh Paris. Berkolaborasi dengan Ringo. Umpan terobosan dilakukan oleh Ringo. Yuyun yang dituju di nakem ambil Yuyun. Gagal. Atau Yuyun beremot kontrol sudah dilakukan. Oh my god, berbahaya dia. Sayang. Cuti apa terlampau tinggi. Tembakan gas air makanan oleh kesebelasan dari Sitiung Putra. Namun ada serangan balik yang sangat tajam. Setajam dodos dimiliki oleh kesebelasan dari Sitiung Putra. Berto meminta rekan-rekannya harus bermain all out, bermain abis-abisan. Namun umpan tega tadi kembali sikit individu anjay dilakukan oleh kesebelasan dari Sitiung Putra. Terjadi pergulutan namun ada pelanggaran yang tidak sengaja. Aldo, pemain nomor punggung 22 dimiliki oleh kesebelasan dari Sitiung Putra. Kontrol yang sangat wow lagi-lagi dilakukan oleh Farhan berkolaborasi dengan Ikhlas. Pendek 1-2 Geno maksud kami. Masih bisa digan Andri tadi dibantu ada Kurnia Sandi. Kembali tekanan yang sangat berbahaya dilakukan Ari Solo berkolaborasi dengan Ikhlas. Akhirnya Budi yang tidak mau lagi disiplin umpan daerah terhadap Fadli yang dituju di sana. Namun dicocor saja oleh Kurnia Sandi menggagalkan peluang emas. Umpan 1-2 berkolaborasi dengan Geno yang dituju di sana. Di mana Geno pemainnya sering bertukar posisi. Umpan langsung ke jantung petang kontrol dekat oleh Fadli. Oh my god. Ayo Pak, ayo Pak. Kesalahan yang tidak perlu dilakukan oleh seorang lini bertahan itu. Ada perlindungan. Oh no, my god, berbahaya tekanan. Tadi ya umpan meter langsung ke jantung pertahanan akan tak bisa dimain. Oh my god. Yo mayo papa Liung yang sudah memiliki pemain yang kedua, ya pemain kedua dimiliki oleh kesebelasan dari si Persever kembali gagal dimaksimalkan. Harus bermain di daerah pertahanan sendiri. Sayang ada provokasi yang dilakukan oleh Geno berkolaborasi dengan Berto. Peluang emas lagi-lagi Fadli dan Fadli lagi kontrol yang kurang cermat dilakukan oleh Fadli. Mudah saja pertahanan yang sangat rapat dimiliki oleh kesebelasan dari Persever. Fadli melakukan umpan daerah. Ari Solo melakukan aksi. Namun ada serangan balik yang sangat tajam diperagakan oleh Yunus berkolaborasi dengan Diki. Namun umpan teganya. Ya sate ajunan tonga namun belum bisa digagalkan oleh kesebelasan dari Sitiung Putra. Namun peluang emas sudah diraih oleh Berto pemain nomor punggung 10. Kita tunggu performa terbaik Berto langsung menuju ke jantung pertahanan. Hedian melakukan. Sayang gagal dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ape yang harus bekerja maksimal. Umpan daerah dilakukan oleh Ape terhadap Ari Solo bisa melewati Ari. Ari Solo ada. Ada. Pagar Beijing dilakukan. Oh my god. Peluang emas sudah di depan mata tadi yang saat lalu dilakukan oleh Ape. Ya, Ape masukkan Ape umpan tega masuknya terhadap Ali. Umpan langsung ke jantung pertahanan. Lampau tajam. Sayang sekali ada pelanggaran terlebih dahulu. Sayang provokasi juga dilakukan oleh Ape yang tidak seharusnya. Bukan rekayasa dilakukan oleh pemain nomor punggung 6 Geno. Dilakukan oleh Geno walaupun pagar badan sudah dilakukan oleh kesebelasan dari Persever akhirnya tertewas dan tadi yang di Persever unggul sementara kesebelasan dari Sitiung Putra dengan skor 1-0.
panitia, panitia. Penonton dilarang memasuki lapang pertandingan. Penonton apapun yang terjadi di dalam pertandingan, penonton dilarang memasuki lapang pertandingan. Ya, diberitahukan kepada tim supporter yang sefanatik namun bermatabat dari Sitiung Putra, Sitiung Mania, agar jangan terprovokasi. Dilakukan oleh kesebelasan dari Sitiung Putra. Ya, kembali ke lapang pertandingan. Umpan daerah dilakukan oleh Oki Oyindra, pemain nomor punggung 14 tadi. Pasal yang dituju di sana. Sementara pemain pembeda, Ape, pemain nomor punggung 6 tadi. Yang sangat berpengaruh. Kembali ada kesalahan yang perlu. Ismail Zingwan, the full goal. Yang dilakukan oleh Geno dan Geno lagi. Akhirnya Sitiung Mania nampaknya bersorak, berselebrasi untuk akhirnya support diberikan oleh wali negari Sitiung terhadap Geno yang melakukan tembakan gas air mata tadi di sudut yang sangat sempit yang tidak bisa digapai oleh Setia Jarot. Lini bertahan yang sudah terkuras habis staminanya. Unggul 2-0 kesebelasan dari Sitiung Putra. Yang kembali ke lapang pertandingan, terima kasih juga kami ucapkan kepada wali negari Sitiung Putra. Pasang sudah di depan mata Diki, padahal penjaga gawang yang sudah tidak di tempatnya. Sayang sekali Diki tidak melakukan tembakan gas air mata. Akhirnya tembakan gas air mata dilakukan oleh Ringo, namun masih bisa posisi menjadi striker ini. Akhirnya bisa membalikkan keadaan. Kembali terjadi ke mulut-mulut gawang, mudah saja dipatahkan oleh Devi tadi. Goyang dumang, sayang sekali belum bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ada Yunus, pemain nomor punggung 9, berkolaborasi dengan Jarot tadi. Namun terlampau tangguh pertahanan dilakukan oleh Ape, Ape dan Ape lagi. Di mana ada bola, di situ ada Ape. Berkolaborasi dengan Arif. Arif Solo melakukan umpan manja tadi. Berkolaborasi dengan Geno, umpan matang terhadap Arif Solo yang dituju di sana. Akankah bisa dimaksimalkan dengan sebaiknya? Langsung ke jantung pertahanan pula. Ikhlas, 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 selama baik ikhlas. Ayah masuk, tepe, terlampau lemah dilakukan oleh Ikhlas. Namun performasi semuanya dilakukan oleh Arif Solo. Berkolaborasi dengan Rapido, umpan langsung ke jantung pertahanan pula. Oh no my god, gagal pada kapten kesebelasan yang sudah memiliki peluang emas. Gagal dan gagal lagi-lagi. Ada Oki Sapin langsung ke jantung pertahanan. Oh my god, berbahaya. Yunus masih ada penyelamatan dilakukan. Lini penampaknya nomor punggung 12 sudah dimasukkan oleh kesebelasan dari Sitiung Putra. Kembali tekanan demi tekanan, sayang terlampau meninggi. Headingan berkolaborasi dengan Oki, body tak saja dilakukan oleh Waka tadi. Kembali peluang emas dimiliki oleh Rapindo, pemain muda, pemain nomor punggung 9 Yunus yang dituju di sana. Terlampau mudah tangkapan yang sangat wow di dengan Yunus. Come on baby, dimiliki oleh Yunus. Akankah shooting yang bebas? Pasal nampaknya melakukan tembakan gas air mata. Akhirnya bergetar juga gawang yang dijaga oleh Pranata. Meropa kedudukan menjadi satu. Bukan tembakan-tembakan gas air mata, di mana pemain pengganti nampaknya sudah diturunkan. Umpan daerah tadi, namun di cover yang sangat ketat pemain nomor punggung 12 ada Abai. Ini bertahannya sangat tangguh, namun performa sesungguhnya dilumang dilakukan oleh Ikhlas. Yang berbunyi peluit wasit bertanda kick off babak kedua ini usai. Selamat kami ucapkan kepada kesebelasan dari Sitiung Putra maju ke babak